Kalau 200 langsung genetik. Kalau 400 pakai kopling. Oh, kalau tarik sis. Tarik sis. Kau kata-kata hari ini kau. Ganti kata-kata. Aduh. Gimana tanggapannya? Cuma putok. Kata-kata buat wanita yang sering menyakiti hati lelaki. Alah, jane wedus. Mas Koko, ini lagi ngapain di sini? Lagi bangun tidur. Lagi bangun tidur. Kopi. Mas Koko jadi potong babi. Katanya mau bikin YouTube dia. Iya. Masih YouTube-nya apa? Adit Koko 42. Iya. Oke, buat teman-teman semuanya. 40 atau 42? Nomor startnya berapa? 42. Adit Koko 42 berarti ya. Tapi ya. Belum rilis ya? Belum. Bisa sharing-sharing juga ke fans-fansnya dia kan? Bisa nambah-nambah untuk bikin pondasi juga ya kan? Pondasi apa dulu, Ngap? Bikin atap. Pondasi rumah lah. Oh, ya oke. Okay. Asyik. Mas Koko agama apa sih? Islam. Muslim. Menurut KTP sih gitu berarti ya. Rumahnya di mana Mas Koko? Di Kediri. Di Kediri. Asli Kediri. Cewek udah berapa Mas Koko? Satu nang Kediri, satu nang sarapan. Ketimbang harapan, ya toh. Kata-kata hari ini masih ini. Sing semangat. Tau lah loyo. Sarapan. Sarapan ya. Ujungnya mek duit. Gara-gara bom ini Mas, gagal tayang. Gara-gara bom. Ya pagi-pagi ngopi. Biasalah. Wilayah Kediri yang mau beli abgas sama Soher. Abgas, apa aja nomor as. Kalau 200 langsung dimetik. Langsung dimetik. Tut gitu. Ya, kalau 400 pakai kopling. Oh, kalau 400 pakai kopling. Iya. Gitu ya. Kalau Jayabaya, perbandingan Jayabaya sama Sakera itu gimana Mas Adit? Kan ini CC 200. Oh, 200 sih kalau Jayabaya. Yeah. Ini. Kalau Sakera itu udah SFA lah. Garang mana tuh Mas Adit? Garang Sakera. Garang Sakera ya. Dan CC-nya lebih besar. Jayabaya. Ini udah main sama siapa di Jayabaya? Ini udah main sama PDK 2 kali. Terus kemarin tuh enggak jadi. Oh, kemarin enggak jadi. Sama yang itu ya, yang viral itu ya. Iya. Bukan pelayang lagi ya. Lebih milih mana, balap liar sama balap resmi? Balap resmi ya. Balap resmi. Oh. Jenjangnya gimana kalau balap resmi? Kalau balap resmi itu gimana ya, Mas? Ya lebih enak lah, Mas. Lebih enak. Enggak was-was. Enggak was-was ya. Iya. Di Wijaya ini semua motor ada ya Mas ya? Kecuali Vespa. Iya ada. Mas semua Aris nggak bisa buat Vespa ya? Aduh, Mas Aris itu buat Vespa. Oh, ya. Pesan-pesannya buat joki-joki pemula apa Mas Adit? Pesan ya wis, mbok. Gak duwe kata-kata blas. Kata-katanya liat semangat, enak. Oh iya, kata-katanya. Sampai mabut. Mabut. Ya gimana ya Mas? Suka lah. Suka plus R? Ya, oh, suka motor 2 tak. Suka motor 2 tak buat aku. Kan langka. Oh langka. Boros tapi itu buat touring itu. Iya. Iya, lumayan lah. Lumayan boros itu. Saya gak kuat pakai itu plus R. Udah pernah touring kemana aja Mas pakai plus R Mas? Mana ya? Sampai ke Aceh. Ke Aceh. Jatim. Oh, sepenuhnya Jatim. Keliling Jatim.
keliling Jatim aja ya. Mas Adin habis berapa kopi aja nih? Sudah sampai kembung. Kopinya banyak nih. Wah, sampai kembung. Habis ngejok lagi. Aduh. Adit. Gimana ya? Saya kan enggak naik tuh, Mas. Jadi belum pernah nyoba gitu loh. Udah pernah. Belum. Raka kan itu yang naik. Oh, Raka ya? Iya, Mas Adin saya. Tapi enak. Katanya Raka sih enak, katanya. Enak. Ya. Kan. Ada perubahan ya Mas Adit ya, ketika pakai piring sama enggak ya? Iya ada, kan apa, depannya kan ada kayak, apa itu? Untuk angin-angin ya? Iya, kayak gitu, terus lihatnya kan enggak langsung. Langsung. Ada jadwal ceramah di mana Mas Adit? Enggak ada ini. Kayak siapa? Ustadz sama Mas Adit? Enggak ada jadwal. Enggak ada jadwal ceramah. Di bengkel aja. Bengkel. Ambil mantau nih. Ya mantau anak-anak. Mantau ini apa namanya pembangunan proyek Oyo. Karaoke. N1R25. Mantau pembangunan ini karaoke. Karaoke lah. Kemarin dapat 6 kalau enggak salah. 6 kalau enggak 5. 5 ya. Semua itu, Mas. Masa ada yeah. Mas Rangka dapat. Mas Raka ketiduran, gak dapat. Tapi asik ya kalau balap di Jawa Barat? Ya asik. Tangerang. Asik. Pokok balap asik semua Mas. Tapi itu yang FU200 kenapa Mas Adit kok temnya melorot Mas Adit? Ada apa ini? Ada apa gerangan? Gimana apa ya? Apa gara-gara bobot atau gimana Mas Adit? Oh. Bobot juga kan gak nyeting bobot. Oh. Dikira nggak pakai bobot, setel kan jalannya juga licin. Dan akhirnya pakai bobot. Iya. Kan motornya dilembutin. Motornya dilembutin ya. Nggak tahu kalau pakai bobot. Nah, MX-nya itu, MX-nya. Kenapa itu MX-nya? Berbet kemarin. Berbet itu kenapa Mas Adit? Katanya Cak Suhel kopnya. Oh kopnya. Iya, yang bocor. Dukunnya pun nggak datang ya. Iya. Pawangnya ya. Pawangnya. Gak datang makanya berebet. Mas Adit Koko di sini Instagramnya sih. Langsung follow aja. Jangan lupa ditaruh tuh yo editor. Ramein kuy.